Riko Hermawan, korban ledakan bom Jalan Mh Tamrin, Minggu pagi dimakamkan di Boyolali, Jawa Tengah. Riko yang meninggal di pos Pol Sarinah dikenal warga sebagai pribadi yang baik. Pemakaman Riko Hermawan, korban ledakan Jalan Mh Tamrin Kamis lalu, penuh rasa duka. Keluarga memakamkan jenazah bungsu tiga bersaudara ini di makam Seting, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah. Riko menjadi korban ledakan saat berada di pospol seberang gedung Sarinah ketika mengantarkan kakaknya. Kita ke sini, mungkin dari Kapolres sini ya, ke pihak keluarga, terus nanti disolatkan. Terus disolatkan nanti mungkin baru kita makamkan. Berarti tidak ada penundaan ya Pak, setelah tidak istirahat langsung dimakamkan gitu? Iya, betul. Riko selama ini tinggal di kawasan Batu Ampar, Condet, Jakarta Timur. Warga mengenal Riko sebagai pribadi yang baik dan ramah. Anaknya rajin, dan lagi dimanapun selalu ketemu sama saya tuh selalu menyapa, supel lah anaknya. Iya, namanya anak-anak main halabu, marawi, semuanya. Semua pada kenal kok anak-anak sini, pada biasa seperti anak-anak biasa kok. Tim Liputan MNC Media melaporkan.